Oke, selamat sore Bu Nurma. Izin untuk kasus pelaporan Sulaiman, terlapor Nindi Ayunda dan Dito Mahendra udah sampai mana nih? Ya, baik, terima kasih untuk kasus yang dilaporkan. Sudah dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kemudian untuk saksi-saksi sudah dimintain keterangan, kemudian masih dalam pendalaman oleh penyidik. Untuk netizen mempertanyakan kasus ini Bu, padahal saksi korban sudah diperiksa berapa kali nih? Yaitu wewenang ada di penyidik, jadi masih diproses kemudian masih didalami oleh penyidik. Apa yang kurang kok Bu masih dipanggil sebagai saksi nih mereka nih? Jadi keterangan-keterangan itu memperjelas kasus yang dilaporkan, itu yang lagi didalami oleh penyidik. Kapan untuk pemanggilan Dito, Mahendra, dan Nindi, Bu? Ya, jadi untuk jadwal dan hari ada di penyidik. Namun demikian, itu adalah wewenang dari penyidik. Itu saja. Untuk Dito, Mahendra sendiri selalu mangkir dari pemanggilan sebagai saksi. Apa bisa dikenakan pasal atau kurungan itu, Bu? Ya, jadi kalau pemanggilan, sebagaimana ketentuannya yaitu dari panggilan pertama ke panggilan kedua, ketiga kita bisa jemput paksa.